Tengah menjalani laga melawan PSM Makassar pada Senin, 4 Juni 2018, sore tadi dalam pertandingan lanjutan pekan ke-12 Liga 1 2018 di Stadion Mandala. Baru menjalani babak pertama dari laga dua klub papan atas tersebut, sebuah insiden mengerikan terjadi dan menimpa salah satu pemain Persipura, Hilton Moreira. Dalam insiden tersebut, Hilton sempat terjatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Hal itu terjadi usai dirinya berduel dengan kiper PSM, Rifki Mokodompit. Seketika seluruh lapangan pun riuh mendatangi Hilton yang terkapar di lapangan. Sejumlah pemain yang semula panik mencoba tenang dan meminta petugas medis lapangan untuk segera memberikan pertolongan pada Hilton. Awal mula insiden mengerikan tersebut terjadi kala Hilton sedang beradu dengan Rifki. Tanpa sengaja, tangan Rifki mengenai tengkuk dari bintang klub berjuluk Mutiara Hitam tersebut. Insiden mengerikan tersebut mengingatkan kita pada kejadian yang sempat merenggut nyawa kiper legendaris Indonesia, Khairul Huda. Hal itu bertepatan ketika Hilton mencoba melakukan antisipasi bola hasil tendangan bebas yang dilakukan oleh Hion Kabes pada menit ke-37 pertandingan panas tersebut. Hebatnya, kesigapan dari tim medis di lapangan yang langsung memberikan pertolongan pada Hilton membuat kondisi pemain tersebut akhirnya baik-baik saja. Laga yang sempat terhenti selama 6 menit itu pun akhirnya berlanjut, dan Hilton pun dapat kembali bermain di menit ke-43 karena kesigapan tim medis yang menanganinya dari insiden mengerikan tersebut.